Kamu yang sabar ya sayangnya. Allah tidak akan memuji hambanya di luar batasannya. Enaklah yang udah punya istri, ada yang menyemangatin. Makanya nikah Zul, biar ada yang menyemangatin. Jadi, sesuai data yang saya terima, kira-kira apa yang membuat anak bapak tidak membayar uang sekolah sudah lebih dari 3 bulan? Si Aisyah, dia itu sarjana kan? Kenapa nggak kalian obrolin aja? Bunda nggak mau ya. Bunda nggak mau Alif terlantar gara-gara Bunda bekerja. Justru Alif akan terlantar karena dia tidak bisa membayar uang sekolah.